Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kami kelompok 1 dari kelas 11 MIPA 3 akan meliput kegiatan Bapak Edo Caturiko sebagai salah satu seniman barongan di Kota Gede. Ikuti kita terus ya. Saking jam saren kota Kediri, pekerjaan di pengrajin barongan mulai awal tahun 2017. Kalau seni sih benar ya, kita mengambil dari filosofi orang-orang dahulu sih mas, melestarikan budaya toh mas, istilah. Akhirnya juga untuk pekerjaan juga. Alhamdulillah kok tidak mas. Yang paling berkesan itu dibawa sama Mas Catur. Itu paling berkesan istilahnya buatan pertama juga ada motif tumpuk. Untuk proses pengerjaan kan kalau yang putih ini dinamakan putihan toh mas. Kalau yang sudah jadi kan cacatan itu. Untuk proses putihan ini waktunya 10 sampai 14 hari lah untuk proses pengerjaannya. Tapi kalau untuk proses finishing sekalian sama catnya itu sekitar 1 bulan. Gimana ya? Soalnya seni itu ya enggak bisa dipaksakan juga sih, Mas. Mungkin kalau ada yang berminat, kalau biasanya masih awam, kalau kadang-kadang kan di medsos kan juga ada yang ingin belajar mas, itu anak muda-muda, anak masih kadang-kadang juga masih sekolah, itu tak sarankan, tidak apa-apa kita belajar bersama mas. Pesan-pesannya apa mas? Ya tidak ada, kita pokoknya kalau untuk barang sih sebenarnya kita tetap kayak apa ya mas, tetap kayak saudara, jadi kita juga punya grup di medsos itu juga ada paguyubannya itu ada untuk pengrajin barongan itu ada. Peminatnya sekarang itu malah lebih banyak, soalnya sekarang dari enggak pulau Jawa aja, sekarang kayak Sulawesi, Papua, Kalimantan itu malah banyak kesinambungan di sana mas. Dia juga ngambilnya dari Jawa. Kalau saya itu enggak butuh prestasi mas, cuma saya pengen melestarikan budaya supaya tidak punah. Kalau untuk seni yang lain sih sebenarnya juga menekuni mas. Saya juga suka istilahnya bermusik, suka ini kan sekarang juga aktif juga di musik di kafe. Cuman kan tetap pekerjaan utamanya ya ini mas. Saya memilih ini soalnya juga gimana ya mas, terus kedung tresno mas, taruh kayu mas. Waktu pandemi dampaknya kalau untuk ini mbak, untuk seni ini kemarin ya tidak seperti kayak sekarang kan, kemarin pandemi kan 2 tahun lebih itu yang ya ada pesanan cuma tidak seramai sekarang. Dulu pesanan biasanya 1 bulan itu bisa sampai 2-3, sekarang 1 bulan itu kalau pas pandemi kemarin itu 1 bulan belum tentu ada yang masuk. Jadi pas waktu itu ya nyambiliane, jadi enggak pesanan kan, kalau pesanan kan mengerjakan 1 bulan selesai tuh Pak, itu ya mengambil jalan pintas untuk pekerjaan yang lainnya dulu.